di badan 65-an mas bro. Ya mbah gembluknya, aduh es, aduh aduh aduh. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gun Rambai Channel tentunya. Oke, pada kesempatan pagi ini seperti biasa mas bro cek harga kambing untuk pasaran hari Senin, yang tepatnya di pasar kambing Semuliraya mas bro. Oke, jangan lupa mas bro ya, sebelum lihat-lihat cek harga kambing, didukung channelnya mas bro, ditekan tombol subscribe-nya, di like dan di share mas bro ya, agar channelnya biar berkembang, bisa ngasih berita-berita terbaru seputaran kambing di pasar kambing Semuliraya mas bro. Oke mas bro, kita langsung aja mas bro ya, kambingnya banyak ini mas bro nih, banyak pilihannya. Ada bibitan jantan, bandot, ada babon jumbo itu mas bro. Ada bandot juga kurbanan ini mas bro. Pak Eko punya siapa Pak Eko? 2 juta mbah. Minta 2 juta mas bro nih. Tentunya nego. Iso nego mbah, 2 juta mbah. 2 juta mas bro punya mbah Min. Bos jumboan ini siapa bos? Yang punya wilayah. Yang punya wilayah. Ya, oke. Okay. Yang punya nggak ada mas bro nih. Kisaran harga 17 mas bro. 3-4 2 ekor. Mas bro. Ada bibitan jantan ini mas bro nih, milik Mas Ajis. Milik Mas Ajis, orangnya nggak ada nih mas bro nih. Kisaran harga 12 mas bro. Orangnya lagi keluar. Kita lihat-lihat aja mas bro. Kisaran harga 17 mas bro nih, tinggi badan 50, postur bagus mas bro. Yuk kita lanjut lagi mas bro. Masih ngene sinten masih? Nggak tahu, orangnya nggak ada mas bro, lagi keluar. Tinggi badan sekitar 65 nih mas bro nih. Kisaran harga 19-2000an. Orangnya nggak ada mas bro, kita lanjut lagi. Ada babon nih mas bro nih. Kisaran harga 13 mas bro. Yang punya nggak ada. Masih bagus untuk dipelihara mas bro nih. Kisaran harga 13 mas bro. Punya Mas Samsudi. Punya Mas Samsudi mas bro nih, 28 2 ekor. 14-an per ekornya mas bro. Mas Samsudi yang beralamatkan Margaraya mas bro.
14-an. Anaknya enggak dipetil, Mas Nong. Babone mau berat. Di babon anak Mas Bos. Rego piro, Bos? Babon anak. 2,5 Mas Bu. Punya Kang Sentot kisaran harga 2.000 nih Mas Bro nih. Kisaran harga 2.000 bagus, tentunya boleh ditawar. Itu dia pemiliknya, Kang Sentot, yang beralamatkan di Wonorejo, Kembang Tanjung, Kota Bumi. Kang Sentot. Ada gantengan Mas Bro nih. Gantengan. Ada gantengan nih Mas Bro nih. Mas Sulis, gadane sinten Mas? Gadat. Gadane Bagemblu. Kisaran harga 22 Mas Bro. Tinggi badan 60-65. Belum ada tawaran. Kita lanjut sebelah sana Mas Bro. Ada babon warna merah. Babon anak punya Mbah Gemblu. Mbah babon anak piro Mbah? 28 Mas Bro, anaknya 2. Anaknya 2 Mas Bro. Kita cek dulu anaknya. Anaknya gedok-gedok Mas Bro. Mintanya 28. Punya Mbah Gemblu. Itu dia pemiliknya Mas Bro. Doro manis Mas Bro, harga 11.100 Mas Bro, angkatan bunting. Masih tetap milik Mbah Gemblu. 1.100. Weh, Mbah cairan, Mbah. Masih punya Mbah Gemblu. Mintanya 17 Mas Bro, punya Mbah Gemblu. Ini dia Mbah Gembluknya. Aduh. Es, aduh. Aduh, aduh, aduh. Minta 17 Mas Bro. Punya Mbah Gemblu, tinggi badan sekitar 50-an Mas Bro. Bibitan. Oke Mas Bro, seperti ini suasananya Pasar Kambing Semuli Raya Mas Bro. Untuk hari ini tampaknya kambingnya agak jarang Mas Bro nih. Untuk masalah harga masih tetap stabil. Tidak bikin robek kantong Mas Bro. Wah, ini dia ada gantengan ini Mas Bro nih. Gantengan. Tinggi badan sekitar 60 Mas Bro. Bang punya siapa, Bang? Saya. Harga berapa, Bang? Setengah. Harga 4,5. 4,5 2 ekor Mas Bro nih. Punya Bang Muhtar. Itu dia orangnya, Bang Muhtarnya. Empat setengah Mas Bro, 22.50, tentunya masih bisa ditawar. Oke Mas Bro, di sana ada yang baru datang, kita coba ke sana Mas Bro. Halo bosku, kopi rawat dosa bosku. Aduh, ini 10 juta. 6 juta 2 ekor Mas Bro. Aduh, 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 aduh. Guyonan.
Piro Sudik? Piro Kang Sudik? 2 ekor. 2 ekor. Kurang loro. 2 ekor 5,5 Mas Bro. Punya Kang Sudik. Kita lihat satunya lagi Mas Bro tuh. Sana. Ini dia Mas Bro yang gandengannya 5,5 tadi Mas Bro, yang satunya ini. Postur bagus, tanduk bagus, badan ginuk-ginuk, pupu bohai Mas Bro. Gandengannya yang 5,5 tadi punya Mas Sudik. Tandot merah Mas Bro nih, Cirabang nih, nggak tahu siapa yang punya nih. Orangnya lagi sarapan mungkin. Kisaran harga 2,3 Mas Bro nih. Postur bagus Mas Bro nih. Tinggi badan 65-an Mas Bro. Ada Mbah Nasir di sana Mas Bro, baru datang. Ada Kang Patno di sana. Mas, mbeto pundi Mas? Kula mbeto alit-alit, Pak. Pundi Mas? Sing dere loro kali niki. Rego pinten Mas? Alah, ming 8,5. 8,5. Kita lihat punya Mas Patno 850 masih bisa dinego Mas Bro. Ini satu ekor 850. Untuk yang dua ini enggak ada tambangnya Mas Bro nih, masih tetap harga 850 nego. Punya Mas Patno. Itu dia. Yang beralamatkan di Tata Karya Mas Bro nih ya. Ini satu 850 nego. Kemudian yang ini Mas Bro nih. 850 masih bisa nego. Ini dia pemiliknya Mas Patno, matur suwun, muga lancar lek dagangan. Oke Mas Bro, kambing sudah berangsur tinggal dikit Mas Bro. Alhamdulillah untuk pasaran hari ini kambing banyak yang terbeli Mas Bro. Sekian liputan berita dari saya tentang harga kambing untuk hari ini Mas Bro ya. Semoga bermanfaat buat teman dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.